Menteri Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional atau ATR BPN Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY berjanji akan menggebuk para mafia tanah. Janji menggebuk mafia tanah itu disampaikan AHY usai bertemu dengan Dirjen Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan pada Selasa 27 Februari sore. Dalam keterangannya Rabu 28 Februari, AHY mengatakan dia sudah melakukan rapat bersama Dirjen Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan berserta jajaran terkait tugas pokok dan fungsi. Rapat tersebut berisi laporan rencana kesiapan acara pembukaan rapat praoperasi, pencegahan dan penyelesaian tindak pidana pertanahan yang akan diselenggarakan di awal bulan Maret ini. Rapat tersebut akan melibatkan seluruh perwakilan dari Polri. Menurut AHY, hal ini merupakan komitmen serius dirinya dan jajaran Kementerian ATR BPN untuk secara konkret mencegah dan menggebuk mafia tanah. AHY memastikan pemerintah akan hadir dan berpihak pada rakyat dalam memberantas mafia tanah.